kalian mabuk pasti kalian ngelakuin aneh-aneh kan? Dikit. Televisi nih sama temen-temennya. Nggak ada, nggak ada. Kita nggak minum ya teman-teman. Sini sini geser, ajengnya sini. Hei, sini mas, kamu geser sini. Enggak. Oke, karena kamu bicara sama dia. Iya. Jadi tujuannya dia kesini, aku jelasin. Jadi tujuan dia kesini itu mau dia merasa bersalah sama kamu karena kemarin kamu kan naik grab, jadi aku nggak nganter kamu. Jauh-jauh aku. Jauh-jauh, 2 jam. Tapi kalau misalnya tujuannya merasa bersalah. Nah, aku ideku jadi prank. Kamu, jadi kamu emang seneng banget yang nyakitin aku. Enggak sayang, aku sayang sama cucu. Jadi nyamuk nih penonton. Masa udah. Jadi dia enggak jangan marah. Jadi sebenarnya tujuan kalian tuh gini tuh apa sih? Kalau misalnya tujuan tadi dia minta maaf tuh kenapa malah makin aku marah? Enggak, aku nge-prank kamu. Pengen tahu marahnya kayak gimana. Aku udah capek banget sumpah. Capek aku pijitin, sayang. Tuh pijitin lu. Ya, seru-seruan. Kan kerjaanku kayak gini. Prank, this is prank. I love you so much. Oh, lala. Kamu kalau mabuk beneran? Sedikit aja. Oh, kamu udah minum ya? Oh. Enggak, bercanda. Ajeng, aku kesini cuma mau ketemu kamu. Soalnya kamu kemarin tuh marah, aku tuh gak enak. Aku tuh sampai bilang ke Nalendra, mendingan kita lanjut atau enggak gitu bikin konten. Aku takutnya kamu tuh jadi ngancurin hubungan kalian gitu. Aku gak mau nanti teman-teman di sana juga banyak nyalahin aku. Sudah nanti tertekan lah mentalku ini. Jadi aku sempat ngomong sama kamu ya mas ya, kemarin chatting ke kamu ya. Iya deh. Ya mas ya, adik kan mesra-mesraan depan aku gitu. Enggak. Adik, apa salahnya adik? Ya adik. Udah, aku lebih tua daripada kamu, kalau manggil adik. Udahlah, udah emang benar-benar malas tau aku sama. Iya kak, sayang saya. Malas-malas, udah jangan pake aku. Jangan marah. Udah lah, aku benar-benar malas. Kamu tadi mabuk, prank-prank apa sih? Enggak, bercanda. Enggak, aku udah malas. Enggak sayang. Kasian lo anak orang digituin ya. Jangan-jangan kayak gini. Jangan. Ajeng, jangan. So, kenapa lagi? Apalagi, so? Gini, aku tuh cuma pengen tahu kenapa kamu marah kemarin. Kenapa kamu balik kemarin? Gitu aja sih. Aku gak bisa tidur loh semalaman loh. Oh, orang tua lu bikin kayak gini. Allah, orang tua. Orang tua lu bikin kayak gini. Coba jelasin ke aku kenapa. Teteh gitu doang gak bisa tidur. Apalagi aku, Teh. Yang ngeliat pacar aku sendiri sama cewek lain. Kan ada kamu sayang. Ada kamu apa? Kamu tuh tanpa aku juga bisa tau gak? Ada dasar buaya. Ada di kontennya dia. Enggak, kamu tuh emang buaya. Kamu tuh gak cocok punya pacar. Enggak, kamu jadi. Kenapa kamu ngomong kayak gitu sih? Ya biar aja, biar kamu dimarahin. Enggak, kamu seneng kan kita berantem. Enggak, Bi. Aku pengen kalian itu berteman sebenarnya kakak adian.
Jadi kamu suruh aku berteman sama mantan kamu gitu? Mantan apa? Kita enggak mantan ya? Kita enggak mantan. Enggak mantan kamu. Enggak. Tapi kamu tuh pernah cerita kalau kamu tuh pernah main hati sama dia. Oh. Aku jadi tahu. Kamu bercanda lagi sih. Enggak, kamu bercanda terus sama aku. Emang kamu itu dari hati. Enggak, enggak, dengerin dia. Aku dengerin dong. Enggak. Dia nikah. Ajem, cantik, sayang, dia enggak ada main hati sama aku juga enggak ada main hati sama dia ya. Enggak, kamu itu bilang kamu pernah main hati sama dia. Enggak. Kamu tuh emang pengen nikah. Biar kamu cemburu. Pengen nikah. Kamu kan emang dulu pengen nikah sama dia. Enggak. Iya. Aduh, itu sih kalau aku jujur dia pengen nikah sama aku. Eh aja lu. Lu makin aja makin aduh. Sekalian dia enggak percaya sama aku sekali. Ya udah kita kayak nikah aja. Aduh. Enggak. Iya. Bercanda. Sini sayang. Bukan lu ya, sini sayang. Mau kamu di sini. Kenapa kok di tengah? Sini, mending kamu di tengah. Sekarang kamu bintangnya, bukan dia lagi. Bye. Bye. Yes, Ajeng, lu sih kerjaannya. Kamu sih mas ya, jangan suka gitu Ajeng. Sebenarnya kamu kayak dengan... gitu tadi yang dikatain si Ajeng tadi manas-manas biar cemburu aja sebenarnya. Cemburu nggak dari hati. Dia kan tapi dia kan gampang kemakan omongan orang. Emang iya. Iya, makanya aku suka ngisengin dia, tanya apa yang bikin dia kesal, bikin dia cemburu. Aku lontarin karena aku memang suka ngeprank kan, apalagi ke pasanganku sendiri kan, biar dia sayang. Ya kalau kamu pacaran sama dia resikonya nanti kamu dikerjain mulu. Bukan gitu, dia tuh selalu sama cewek masalahnya. Cewek kan ada kamu. Sebenarnya aku tuh enggak masalah asal dia tuh enggak main cewek. Kamu juga. Jangan kayak gitu dong mas, buayanya kamu stop cewek. Dong jadi buayanya. Kamu jangan itu terus terang kamu datang ke sini tuh untuk jelasin jalan. Ya, aduh, aku cuma mau bojokin kamu sebetulnya. Oh, kamu tahu niatnya dia mau bojokin aku. Enggak. Ya, emang kamu tuh suka main cewek, kamu suka main cewek. Udah jelasin lah udah. Suka banget main cewek kamu. Kamu nanti kalau pulangnya kemalaman kamu jelasin sebenarnya kamu malah goda dia. Iya. Malah goda dia. Tapi emang bener kan dia sama cewek terus kan. Kan ada kamu sayang udah. Enggak, Ajeng jangan marah terus. Tarik napas coba. Tarik napas. Buang. Mas banget tau, jangan gini mulu. Enggak, kita aku tuh tujuannya kesini mau ketemu Ajeng. Pengen ngobrol, pengen pendekatan aja sama Ajeng. Supaya tidak ada salah paham. Pengen jadi saudaramu. Betul, pengen jadi kakakmu. Si saudara dia juga. Pengen jadi kakakmu. Iya, itu adekku loh. Kan kamu di bawah aku. Cela, main bawah-bawah. Enggak. Iya, kalau kalian tuh memang pengen cewek. Cewek apa sih? Cinta lama belum kelar. Iya. Enggak bercanda. Kalau apa lagi sih? Udah lah. Udah apa sih? Kalian berdua aja. Enggak, saya. Enggak. Enggak ada minum apa. So, kalau 70% dia minum. Hati lu. Masih ini campuran kan. Enggak. Ini air putih. Udah jangan minum lagi, aku kesel liatnya. Oh enggak, ya udah. Minum. Terima kasih. Udah lah kalian. Air putih sayang, kamu coba ini. Makanya dia mau minum. Kalian bisa-bisanya ini mesra-mesraan depan aku, sumpah. Enggak ada. Udah ini poinnya aja kamu jelasin gitu ya. Itu gak sengaja ya. Ajeng, aku tuh cuma mau nanya. Kemarin kamu pulang gara-gara aku. Enggak kok, aku pulang gara-gara masalah aku sendiri. Enggak, kamu di sini harus terus terang mumpung ada dia. Apa kau pengen lihat aku berantem sama dia? Enggak. Oh. Ah, dasar lu jadi wasit aja ya. Enggak, terus terang aja. Udah, males aku sama kamu. Jangan kamu ngomong di belakang dia. Jujur aja mumpung ada dia. Jujur. Ya, Tete kan lebih tua ya dari aku, harusnya Tete bisa ngerti enggak sih? Aku tuh ceweknya dia, aku tuh pasti cemburu enggak sih? Aku ngerti. Apalagi dia tuh sifatnya tuh berantis banget ya. Depan aku juga dia berani bersentuhan sama Teteh. Oh sih mas, kontrol apa mas? Sentuh apa sih, aku nyentuh sama apa? Enggak, bukan nyentuh. Aku. Bukan nyentuh. Kamu gak kontrol.
Enggak ada. Prank. Ages entertain. Kita tuh ngeprank kamu. Cantik. Nah gitu dong senyum. Cium. Jangan marah lagi. Ya, tapi kalian janji ya, jangan ngeprank aku lagi. Enggak. Ya enggak janji juga. Kan kamu bisa sadar sendiri ini paling ngeprank kamu juga harus. Ya gimana sadar orang kamu bangun-bangun dari pangku. Dan berpikir positif. Bukannya pangku di depan malah tiduran. Oh salah ya. Enggak sayang, kamu harus berpikir positif. Yang mana ah ini pasti prank pacar ini bucat tolol. Enggak ya? Enggak. Ya. Maafin ya, tadi kita udah ngeprank kamu. Maafin kalau kamu jadi cemburu. Kamu salahin aja dia. Ini dalangnya semua tuh dia. Tapi jujur aku bete banget sih. Enggak. Tarik nafas. Maunya apa sih teh? Teh itu maunya apa sama dia sebenarnya? Mau apa sih? Kalau misalnya ngonten doang enggak mesti kayak tongkon-tongkon gitu deh. Jujur mau itu apa sama aku? Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu lah. Kamu. Ya mau hubungi duluan kan kamu. Kamu mau. Sok jelasin sama dia. Kan kamu yang maunya, yang mau aku jangan debat gitu. Maunya apa kamu? Aku loh, aku cuma mau silaturahmi sama kamu. Hari ini aku datang ke sini jauh-jauh. Aku cuma pengen biar Ajeng enggak marah lagi, biar Ajeng enggak salah paham lagi sama aku gitu loh. Ya, kamu kan yang ke sini yang datengin aku. Maumu apa? Udah. Ya udah terus terang aja enggak apa-apa biar aku ngerti juga maunya. Maunya apa? Ya udah mas. Sebenarnya cemburu. Aku ngerti banget pasti cemburu. Namanya aku perempuan juga guys. Aku pasti ngerasain rasa cemburu gitu loh mas. Cuma memang kalau misalkan. Gimana sih biar kalian tuh bisa apa namanya? Iya butuh waktu. Ajeng nggak cemburu. Butuh waktu. Kamunya jangan deket-deket aku. Kamu deket apa? Kamu yang nyemperin aku. Kamu dia tuh yang jelasin dia. So, gue pengen ketawa nih. Harus jelasinnya ke kamu ya mas. Aduh ya ampun. Jelasin dia. Ya Ajeng, aku tuh jauh-jauh kesini. Aku cuma mau ketemu kamu, bukan ketemu orang ini nih. Mau ketemu Mas Nalen, cuma mau ketemu kamu. Pengen tahu aja, pengen ngurusin semua. Dan ya aku gak mau diantara kita tuh. Bener kata Mas Nalen, kita, dia tuh harapannya pengen kita tuh jadi adik kakak, aku adik. Berasa muda. Udah lah. Coba sok-sok sekalian ngobrol lah berdua, ya. Gak usah ada aku. Coba kamu pengennya pengen gimana? Udah kamu tuh harusnya tanggung jawab di sini. Biar pendekat aku tanggung jawab. Bukan gitu, kamu tuh kayak lari dari masalah. No. Betul. Setuju. Enggak. Karena kamu pengennya ketemu dia, biar ada. Tapi kan tadi konten prank tuh dia idenya dia loh. Iya benar, itu jujur. Sekalian aku mau ngerjain kamu gitu, enggak sih? Udah kalau misalnya kamu mau minta maaf sama aku, kamu minta maaf sih. Jangan gitu. Jadi nyamuk. Aku gitu. Jeng ya. Jangan marah lagi ya. Yaudah. Nanti lain kali kita enggak prank kamu. Yaudah, untuk kali ini aku maafin. Pelukan dulu. Wajah sampai mungkin tra lagi kenal ya rupa beta jauh tak pizza. Nona jang bilang bang pizza. Terlepas kini terjadi masalah. Pergikan kembali jauh dekat lagi. Pelukan kamu sama dia. Oh salah. Cie, jadi nyamuk guys. Ya udah ya, mau klarifikasinya udah. Semoga Ajeng bisa ngerti, semoga di belakang nanti nggak marah-marah. Nggak marah ya? Nggak ya. Maafin ya. Dadah.